Sorry, Quartar. Oh. What? Ow, 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 ah. Free will start in just a few moments. Fabio Quartararo is the big favorite, starting from top spot on the grid. Mari kita saksikan Marc Marquez di sirkuit Mugello. Yuhu. Oh lu, buset ramainya Allah. Sorry dong. Posisi 10 sekarang. Iya. Yeah. Sip. Walu 8. Waduh, senggol. Sorry, Brad Binder, lewati dong. Alah. Maksimal kecepatan berapa nih di sini, coba ya. Sorry, lewati. Maksimalnya 3.48. Oh, sorry. Posisi 4 sekarang. Wah, ini pertarungan yang sangat dahsyat. Sorry, Fabio. Sorry, Enya. Yes. Tinggal satu orang aja nih. Pecco Bagnaia. Waduh, sorry Bagnaia. Buset, kencang amat. Apa harus dijatuhkan? Sepertinya tidak perlu. Sorry dong. Waduh. Wah, kirain bakalan jatuh aku. Ternyata tidak. Buset deh. Hey. M-
masih setengah perjalanan ini. Aduh. Kayaknya kalau nggak menjatuhkan satu orang kurang seru deh. Coba kita jatuhkan lah ya satu orang. Siapakah yang akan menjadi korban? Ow. Banyak Quartararo bisa nih jadi korban. Menjadi korban, bos. Quartararo, bos. Sorry, Quartararo. Oh. What? Aduh, tidak bisa ini. Tidak bisa kalau seperti ini nih. Buset deh. Mau berniat menjatuhkan malah jatuh semua dong. Sungguh berat hati ini. Bisa apa enggak ini ngejar ya? Semoga bisa lah ya. Kalau juara satu sih aku nggak yakin bisa sih. Kalau bisa ya masuk 5 besar lah. Pas 10 besar gitu. Berniat menjatuhkan malah jatuh sendiri dong. Berbuat jahat. Marquez berbuat jahat. Oh wow, okay. Posisi 19. Buset deh, banyak banget ya yang harus dilewati. Okay, kita ngebut lah. Ngebut bos. 2 lap lagi. Yes. Yuhu, kebablasan. Oh tidak. Oh, hampir saja. Masuk 10 besar sih ini kayaknya. Kalau masuk 3 besar aku nggak yakin. Alah. Oke. Masuk 10 besar nih bentar lagi nih kayaknya ya. Sorry bos. Belum bisa ternyata. Sorry dong lewati. Aduh. Oke, yes, posisi 11 sekarang. What the fuck? Aduh. Sorry nih, harus di rewind.
Sungguh terlalu. Terlalu sungguh. Oke. Minimal 5 besar lah. Penggol dong. Semoga bisa lah ya. Lap terakhir nih. Bisa overtake berapa orang kah? Oh. Wah, jatuh dong. What? Hey. Dan terulang lagi dong. Menyenggol tapi jatuh. Oh, wow. Ya, ya, jatuh satu orang. Masuk 5 besar, anjir. Masuk 5 besar lah, lumayan lah, harus bisa. Yo, ayo Marquez. Ayo Marquez, tunjukkanlah anumu. tunjukkanlah kekuatanmu, Mark Marquez. Sorry dong. Masuk 5 besar sepertinya nih. Alah. What? Kayak acara senggol segala lagi ya. Oke, kita masuk ke dalam. Nah. Wah. Alah. Oke, sisa satu orang lagi nih, podium 3 nih kalau bisa sih. Sepertinya bisa nih satu orang lagi nih, Morbidelli. Podium 3 sepertinya bisa, Bos. Sepertinya bisa nih podium 3 nih. Oke. Tikungan terakhir, sorry Morbidelli. Kau harus. Oh, wow, Morbidelli jatuh. Oke lah, lumayan lah ya. Ini podium 3. Yuhu, yes. Lelele. While we wait for the cameras to take us to the park fair, lumayan. Let's take a quick look at the. Oke, terima kasih banyak ya sudah nonton video ini. Semoga terhibur dan sampai jumpa di video berikutnya. Where the third place finisher has just arrived back. This is a podium that's good for the morale of the whole team and confirms that the rider bike package is really competitive. Here are the top three riders on the podium. All three were excellent today, but it was Ducati's day as Bagnaia put his stamp on the Grand Prix. A fantastic race. Pecco overjoyed because he knows he's pulled something special off.